Kita RDP pada hari ini menindaklanjuti hasil kunlap kemarin, yang mana kepada awalnya kita kunlap kemarin itu kan melihat kesiapan TPS 3R di Sebengko dari 19. Nah, namun di saat kita kunlap ada masyarakat yang merasa tidak puas tentang adanya TPS 3R di sana, dan makanya kami hari ini membuat RDP sekali mendengarkan dan memfollow up tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh DLH. Dan hasil pertemuan ini kita juga memberikan beberapa rekomendasi supaya bisa ditindaklanjuti, yang mana TPS 3R saat hari ini di seluruh Kota Tarakan ada beberapa sudah berfungsi, alhamdulillah berjalan baik. Namun hari ini kita mendapatkan beberapa keluhan dari masyarakat tentang TPS 3R yang ada di Sebengko RT 19. Nah, di situ seperti awalnya kita mendapatkan belum ada KWH meteran air sendiri dari PDAM sendiri, terus listrik. Namun hari ini tadi sudah ada perkembangan, yang mana kilometer air sudah terpasang, kemudian saluran parit yang ada di sekitar TPS 3R sudah dibersihkan oleh pihak TPU, kemudian juga pembersihan penyiraman sudah secara rutin dan berkala sudah berjalan baik, dan jadwal pembuangan sampah makin tertib. Alhamdulillah ini hasil kerja keras dan teman-teman DLH menyingkapi, menanggapi apa yang kami sampaikan masa kunlap kemarin. Namun tidak terlepas dari hal tersebut, kami mendapat hasil RDP tadi, kami mendapatkan beberapa hal dan kemudian kami memberikan rekomendasi, diantaranya adalah perlunya penambahan tenaga. Tenaga yang ada di TPS 3R, kemudian juga perlunya ada tenaga untuk pengawasan. Nah, kami akan pikirkan pengawasan apakah dari pihak Satpol PP ataupun penambahan tenaga untuk di situ, khusus untuk pengawasan ataupun penjagaan di waktu malam di luar jam pembuangan sampah. Selanjutnya juga fasilitas yang ada di TPS 3R, yang mana mesin-mesin juga walaupun sudah ada tambahan mesin, namun masih diperlukan beberapa jenis mesin untuk menunjang kebutuhan dari TPS 3R yang ada di sana. Selanjutnya juga kita tadi sepakat mungkin mengadakan gabungan secara gabungan pemantauan berkala antara Komisi 3, DLH, Kelurahan, Kecamatan, dan warga supaya sesuai standar operasional TPS 3R, agar tujuannya adalah supaya standarisasi yang berjalan itu sentiasa berjalan dan kita awasi, agar warga yang ada di sekitar sana tidak merasa resah dengan adanya ataupun terganggu dengan adanya TPS 3R. Kemudian juga ada usulan tadi dari teman-teman dari Komisi 3, kan masih banyak pelanggaran pembuangan sampah. Pembuangan sampah di luar jam kerja, jam pembuangan, dan di situ kan ada perdanya. Maka untuk pengawasan itu kita perketat, mungkin selain pengawasan secara personil, mungkin CCTV, usulan CCTV tadi, untuk adanya CCTV di seluruh TPS 3R yang ada di Tarakan supaya kita bisa tindak bagi pelanggar peraturan yang sudah yang sudah ada. Nanti pasti tindakannya kan tindak pidana ringan. Iya, tipiring. Selanjutnya juga kita menyarankan kepada pihak kelurahan supaya mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat supaya apa fungsinya TPS 3R, kemudian bagaimana TPS 3R ini dikelola, kemudian juga waktu-waktu pembuangan sampah dimanfaatkan oleh para masyarakat ataupun pemungut sampah yang ada yang ditugaskan di RT masing-masing. Kemudian ada yang menarik tadi, yang terakhir adalah dari kepala dinas sendiri mengusulkan di TPS 3R adanya IPAL, pengelolaan bak air, supaya di situ bisa mengurangi bau dan kotoran cairan. Mungkin ditampung dulu baru nanti akan disalurkan ataupun disedot. Nah, ini sangat sangat brilian saya rasa, karena pengalaman beliau di bidang ini. Maka kita mengusulkan tahun depan supaya pemerintah bisa membuat program dan
menanggapi apa yang diusulkan oleh Pak Kepala Dinas, dan kami dari Komisi 3 akan mengawasi ataupun berjuang untuk supaya ini bisa terrealisasi. Mungkin begitu dari kami. Mudah-mudahan manfaat untuk TPS 3R ini, yang paling kita harus maklumi adalah bukan tempat pembuangan sampah, namun transfer sampah yang mana dikelola nanti kan dibuang, sisa yang tidak bisa dikelola. Dan bagaimana supaya keluhan masyarakat itu berkurang, dan semuanya yang dihadapi masyarakat kita jaga sama-sama untuk kenyamanan bersama. Oke, Bang, kalau berarti nanti ada kayak mesin-mesin pemilah sampah kayak gitu kah untuk di ininya, di TPS 3R-nya? Di TPS 3R ada. Oh, ada ya. Ada. Sekarang juga sudah ada 2 mesin yang ada di sana, yang di Sebengko. Berarti ada wacana penambahan lagi atau 2 mesin itu sudah cukup untuk ini? Wacana penambahan lagi. Wacana penambahan lagi ya. Oke.